Oke guys, sebelum perjalanan menuju Bukit Bangkirai, kita harus melalui hutan-hutan yang sangat lebat di kiri kanannya. Bahkan saking lebatnya dan saking asrinya, masih ada monyet-monyet liar di kiri kanan yang bergelantungan dan bahkan ada di pinggir-pinggir jalan untuk mencari makanan, coy. Di sana ada banyak banget monyet-monyet liar yang mukanya ya imut si imut, tapi kalau misalkan Anda senggol, Anda yang dimakan, bos, karena mereka sangat liar dan sangat suka marah-marah ya. Dan kalau bisa, kalau kalian ketemu monyet-monyet di pinggiran hutan, lebih baik tidak diberikan makanan yang tidak lazim untuk mereka, cuy, karena biasanya mereka akan sangat menjadi agresif ya. Wow. Setelah melakukan perjalanan beberapa kilo, akhirnya kita pun sampai di depan gerbang Bukit Bangkirai, cuy. Oke guys, sekarang kembali lagi dengan kita di BG Onta dan karena sedang potain Nabila, jadi openingnya digantikan sama kita dulu. Dan di sini ada Eric Olim. What's up? Eric Olim, kamu lemes banget. So right here we gonna at Kawasita. Kawasita. Apa Kawasitanya? Kawasan wisata, Kawasita, anjing. Oh, kerennya sama gimana? Bahasa Inggris ya? Udah, botolnya gimana? Ya guys, jadi sekarang kita sedang di Bukit Bangkirai. Dan kita akan... Oh mas, kembali lagi, coy! Kembali, I'm back, bitch. Oh, cuma lagi. Sekarang kita ada di Bukit Soeharto. Bangkirai apa? Bangkirai. Ya, kita di Bukit Bangkirai. Hari ini kita bakal camping. Kalian lihat kan tadi ada shoot drone-nya, berarti drone-nya enggak hilang, guys. Kalian saya unboxing, kalau enggak ada shoot drone-nya berarti drone-nya hilang. Tapi drone-nya, shoot-nya ada berarti enggak hilang, coy. Nah, hari ini kita main camping dan akan bermain Squid Game dan nantikan Squid Game-nya. Kita masuk dulu, coy. Saya ambil, cuy. Berani anak anjing. Jadi bola. Jadi bola kan? Ya, lihat. Lihat, Rick. Apa namanya itu? Ringgiling. Apa sih goblok. Mas, kita mau masuk ke dalam Bukit Bangkirai. Bukit Bangkirai adalah wisata alam yang dikelola PT Inhutani Unit 1 Balikpapan. Kawasan wisata ini terletak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Bukit Bangkirai dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 1,5 jam dari kota Balikpapan. Dari jalan utama, kita masih harus masuk lagi nih guys. Jarak dari jalan utama sampai ke kawasan wisatanya sekitar 7 km. Ya, jalan masuknya tidak semulus jalan raya. Tapi tenang aja, motor metik masih bisa lewat kok. Wisata ini menawarkan pesona hutan hujan tropis yang masih alami, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana wisata seperti restoran, lamin untuk pertemuan, serta kotage maupun jungle cabin. Di kawasan ini terdapat canopy bridge atau yang biasa disebut dengan jembatan tajuk sepanjang 64 meter yang digantung menghubungkan 5 pohon bangkirai di ketinggian 30 meter, cuy. Jembatan tajuk ini merupakan yang pertama di Indonesia, kedua di Asia, yang ke-8 di dunia, coy. Setelah sampai, kita langsung ke resepsionisnya untuk konfirmasi tempat untuk camping yang sudah kita reservasi sebelumnya. Setelah selesai, kita dipersilakan untuk langsung ke tempat camping nih guys. Mending kita langsung skuy. Coba sekarang kita sudah memasuki wahana Bukit Bangkirai. Nih kawan-kawan sudah ramai sekali.
kita akan masuk dan mencari tempat untuk melakukan camping, bos. Dan nanti kita bakal bermain squid game kalau sempat ya. Soalnya ini udah jam berapa nih? Jam 3, guys. Jamnya elektronik ya. Baik. Nanti timbul tuh ntar ya. Susah kamu yok ngedit. Dari kasihnya lagi jam. Oh iya. Yeah. Smartwatch. Selain jamnya yang smart, orangnya juga harus smart, guys. Langsung aja ke tempat tendanya dan kita langsung squid, let's go. Kita pun langsung mempersiapkan barang seperti tenda dan lainnya. Sebelum pasang tenda, kita pun sempat bersantai sebentar. Setelah puas bersantai, kita pun langsung mendirikan tenda. Tapi tanpa diduga-duga, ini hujan turun. Hujan deras. Aku pun membuat tempat berteduh sementara. Entah kutukan apa, setiap kali trip pasti turun hujan. Guys, jadi begini ya. Primitif. Gak tau kenapa, setiap kali trip pasti kehujanan tuh. Ini kehujanan lagi, bahkan sebelum bikin tenda ya. Ya udah terlanjur basah, nikmatin aja guys. Selalu berbasah-basahan setiap kali trip cuy. Sekarang udah jam 4. Kalau bisa sih bikin tendanya sebelum malam ya. Tapi gak tau kalau belum reda agak susah bikin tendanya sih. Karena takutnya tendanya nanti basah ya. Cuman lihat aja lantar gimana. Yang penting udah bikin belakangnya itu untuk berteduh sebentar. Ini aku udah basah. Selesai memasang tenda. Tenda 1, tenda 2, tenda 3, tenda 4, tenda 5, tenda 6 ya. Kita udah selesai memasang tenda. Habis ini mungkin bakal santuy skuy. Mungkin buat ini cuy, buat apa? Permen karetnya untuk speed game-nya. Karena kita nanti bakal main speed game. Kita bakal main lampu merah, lampu hijau, main yang permen-permen, main kelereng, sama main slodor ya. Jadi yang speed game-nya kita ganti jadi slodor, men. Oke, mending kita langsung ke selanjutnya, men. Malam pun tiba. Nah, pada malam hari, waktunya makan malam, cuy. Kita menikmati malam dengan penuh kegembiraan. Dan kita makan bersama di satu tempat supaya kerasa banget kebersamaannya, cuy. Kalau trip nggak asik, kalau misalkan makan nggak bareng-bareng. Apalagi untuk jomblo-jomblo nih, karena gak ada yang suapin dan gak bisa makan bareng, ini adalah kesempatan pertama untuk bisa makan bersama dan bisa saling suap-suapan cuy. Malam luas. Gila mas. Mana kecap? Kecap cuy, kecap cuy, teracuri kaki naju. Sawar. Gatal lagi kecap. Ya makan guys. Gila kayak aku tadi tidur bawa-bawa langsung makan aja. Thank you.
kalian lihat. Tadi malam habis begadang, habis konser ya, ramai sekali walaupun gak ada yang nonton. Ini udah pagi, tapi belum ada tidur ya. Tapi paling gak bisa merasakan aroma-aroma pagi. Nah, jadi mungkin kita bakal sarapan dulu pagi-pagi, baru kita bakal bermain Squid Game guys. Jadinya hari ini Squid Game-nya. Di hari kedua ini, kita banyak melakukan kegiatan nih guys. Salah satunya adalah bermain Squid Game yang sedang booming akhir-akhir ini. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa nonton videonya di channel Erpan1140 ya. Nah, setelah kita bermain Squid Game, saya dan teman-teman saya memutuskan untuk naik ke atas, yaitu untuk bagian jembatan bangkirannya cuy. Siap. Oh, sekarang kita ada di bukit, di jembatan tertinggi yang udah dibangun dari tahun 1945 pada masa penjajahan Belanda ya. Dan ini tinggi banget cuy, seperti kalian lihat. Ini bahkan saya nggak bisa ngomong tanpa vibra ya, sampai suara aku bergetar-getar, saking seremnya ya. Tapi yang penting sudah ngambil footage drone, footage pas naiknya, footage jembatannya. Jadi kan bisa lihat aja, saya nggak mau banyak ngomong ya, karena ini saya agak ngeri ya. Dan udah mulai gerimis. Nah, jadi mungkin kita bakal coba langsung balik cuy. Kalau kalian pergi ke alam, jangan lupa untuk membersihkan kotoran-kotoran dan sampah-sampah kalian ya. Nah, setelah kita puas menikmati alam yang masih sangat asri yang ada di Bukit Bangkirai, kita pun memutuskan untuk pulang. Nantikan trip kita selanjutnya. Aku tunggu sana ya. Iya, tunggu sana, Cok. Kamu enggak mau ngomong dulu kah? Ngeri aku, Cok. Ngomong sudah. Guys, ngeri takut aku anjing. 3 2 1. Sabar, Cok. Takut. Lepas tangan lah. Kenyot-kenyot dantun. Iya, pegangan. Pura-pura aja aku settingan ya tadi. Sebenarnya mana takut, Cok? Enggak. Anda penipu, Cok. Anda penipu. Oh, Anda penipu. Takut, Cok. Ngeri. Coret ke bawah, Pan. Oh. Udah ke bawah. Udah berani aku anjing. Bangsat.